sudah tepi jalan. Bukan senang nak mencuci dia ni. Tapi kan ustaz dah ajar kita. Ha, lupalah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, muslimin muslimat, penonton yang dirahmati Allah. Kebersihan merupakan sebahagian daripada iman dan ia juga antara syarat penting diterimanya ibadah seseorang itu. Oleh itu, dalam melakukan ibadah, contohnya bersolat, kita perlulah terlebih dahulu memastikan tubuh badan, pakaian serta tempat beribadah bersih daripada sebarang kekotoran dan najis. Baiklah adik-adik, dalam episod kali ini, Ustaz akan menerangkan bab najis, jenis-jenisnya serta cara-cara menyucikannya. Ketiga-tiga tajuk tadi mempunyai kaitan yang rapat di antara satu sama lain. Abang, ikut jalan lainlah. Kenapa pula? Jalan ni jauhlah. Ikutlah jalan syokat. Dahlah orang penat. Yelah, syokat-syokatlah. Tapi tahu ke jalan dia? Tahu. Okeylah. Bang, apa yang ustaz nak bincangkan ini? Hey. Manalah abang tahu? Ha, kalau nak tahu, jom kita jumpa ustaz. Sebagai umat Islam, kita perlulah sentiasa berada dalam keadaan suci dan bersih dari segala kekotoran. Ini kerana ia amatlah penting dalam kehidupan umat Islam dan mencerminkan kepribadian Muslim sejati. Ustaz ni kata pun kat sini. Iyalah bang. Ha, tu ustaz. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Oma, Intan dah sampai rupanya. Ustaz. Tadi kan abang terpijak tai anjing. Busuk, ustaz. Intan, Intan tahu tak apa najis yang Oma pijak tadi tu? Najis beratlah, ustaz. Yalah, ustaz tahulah najis berat. Tapi nama sebenarnya nama apa? Lupa, ustaz. Ha, itulah yang dinamakan najis mughallazah. Najis mughallazah bererti najis berat, iaitu anjing, babi dan semua benda yang ada hubung kait dengannya, termasuklah anaknya, bulunya, darahnya, air liurnya, dagingnya, peluhnya dan semua benda yang diperbuat daripadanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Sebagai umat Islam, kita perlu tahu jenis-jenis najis dan pembahagiannya, kerana ia amatlah penting dalam kehidupan setiap orang Islam. Najis terbahagi kepada tiga bahagian. Pertama, najis mughallazah, iaitu najis berat. Kedua, najis mutawassithah, iaitu najis sederhana. Dan ketiga, najis mukhaffafah, iaitu najis ringan. Ustaz,
Apa bezanya najis ringan dan najis sedana? Begini, Oma, Intan dan adik-adik penonton semua. Yang dimaksudkan dengan najis ringan ialah najis mukhaffafah, iaitu air kencing bayi lelaki yang berumur di bawah 2 tahun dan ia tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Apa dia najis dana tu, Ustaz? Manakala, najis pertengahan pula ialah najis mutawasitah, iaitu sebagai contoh darah, nanah, bangkai dan sebagainya. Najis mukhaffafah ialah najis air kencing bayi lelaki yang belum berumur 2 tahun yang tidak makan selain susu ibunya sahaja. Najis mutawasitah, contoh darah, nanah, muntah, dahi, air kencing, bangkai, susu basi, air mazi dan cecair yang memabukkan. Ha, Oma, Intan, Ustaz nak tanya sikit. Kalau kamu berdua masih ingat lagi. Apa dia, Ustaz? Oma, kamu tahu tak bagaimana cara hendak menyucikan najis mukhaffafah, iaitu najis ringan? Senang je. Caranya, basuh bahagian terkena najis. Kemudian, lap atau memadai dengan memecik-mecikkan air ke tempat najis itu dengan rata. Intan ingat tak bagaimana cara menyucikan najis mutawasitah, iaitu najis pertengahan? Intan rasa, Intan ingat. Kalau ingat, boleh beritahu Ustaz dan rakan-rakan bagaimana cara menyucikannya? Cara-caranya ialah basuh sehingga bersih di tempat yang terkena najis tu dengan menggunakan air yang bersih. Bahagian dan pakaian yang terkena najis tu mestilah dibasuh sehingga hilang warna, bau dan rasa dengan menggunakan air mutlak. Cara menyucikan najis mutawassithah. Mula-mula, hilangkan zat najis tersebut terlebih dahulu. Kemudian, basuh dengan menggunakan air mutlak. Seterusnya, lap atau alirkan air hingga rata sehingga hilang bau, warna dan rasa. Cara menyucikan najis mughallazah. Mula-mula, hilangkan zatnya. Kemudian, basuh menggunakan air yang bercampur dengan tanah sebanyak 1 kali. Seterusnya, bahagian tersebut mestilah dibasuh atau dibilas dengan menggunakan air mutlak sebanyak 6 kali sehingga hilang bau, warna dan rasa. Dalam membincangkan bab bersuci, air merupakan unsur terpenting dalam kehidupan umat manusia. Contoh, menyucikan diri daripada hadas kecil dan hadas besar,
serta berbagai-bagai najis. Dan air juga digunakan untuk memasak, diminum dan sebagainya. Kita mesti tahu jenis-jenis air. Kerana dengan mengetahui jenis-jenis air, kita dapat membezakan mana air yang boleh dibuat bersuci dan mana air yang tidak boleh dibuat bersuci. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya, kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Abang, kita nak tanya abang sikit. Kalau abang bijak, air dibahagikan kepada 5 bahagian. Cuba abang sebutkan jenis-jenisnya. Tu senang je tu. Ha, yang pertama, air mutlak. Ha, yang kedua, ha, air mustakmal. Yang ketiga, air mukayat. Yang keempat ni, air mutan najis. Ha, yang terakhir sekali ni, ha, air musyamas lah. Air terbahagi kepada 5 bahagian. Pertama, air mutlak. Kedua, air musta'mal. Ketiga, air mutanajjis. Keempat, air musyammas. Dan kelima, air muqayyad. Air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Air ini boleh diminum dan boleh dibuat bersuci. Air mutlak juga boleh digunakan untuk berwuduk, bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, membasuh pakaian dan sebagainya. Air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Contohnya, air laut, air mata air, air sungai, air perigi, air hujan, air embun dan air salji. Air musta'mal pada asalnya ialah air mutlak, kemudian digunakan untuk berwudu dan dikumpulkan semula, tetapi tidak mencukupi sukatan 2 qalah. Air mustakmal tidak boleh digunakan untuk berwudu, menyucikan najis, bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, tetapi boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang tidak ada kaitan dengan najis. Air mutanajjis ialah air yang tidak suci dan tidak boleh dibuat bersuci. Contohnya, air yang telah dicemari dengan najis. Air musyammas ialah air yang suci dan menyucikan, tetapi makruh menggunakannya. Air ini ialah air yang disimpan di dalam bekas logam dan terdedah kepada panas matahari. Air yang sedang panas itu makruh hukumnya digunakan untuk berwuduk dan bersuci daripada hadas. Air muqayyad ialah air yang terdapat di dalamnya campuran atau pewarna
air ini suci tetapi tidak boleh menyucikan. Contohnya, air sirap, air kopi, dan sebagainya. Tak ada air, kita boleh gunakan benda-benda lain untuk bersuci. Ha, seperti... Ha, kita tahu. Apa dia? Ha, kalau kita tak ada air, kita boleh guna batu, daun dan benda-benda kesat. Betul ke tu? Inta rasa betul. Kenapa pula? Tak ada apa-apalah. Saja je. Cuma. Adik-adik tentunya sudah tahu cara menyucikan diri dan beristinja menggunakan air. Tetapi, jika dalam keadaan tertentu tak ada air ataupun dalam keadaan darurat, adik-adik boleh menggunakan batu atau bahan-bahan kesat sebagai pengganti air untuk beristinja. Namun begitu, ia perlu berpandukan syarat-syarat seperti berikut. Beristinja menggunakan batu atau benda kesat. Cara beristinja menggunakan batu. Menyapu sekurang-kurangnya 3 kali dengan menggunakan 3 biji batu atau batu yang mempunyai 3 penjuru. Syarat-syarat beristinja menggunakan batu. Najis yang keluar itu mestilah kering atau najis itu mestilah belum kering pada tempatnya atau mestilah tidak berlumuran dengan darah pada tempat keluarnya atau mestilah tidak terkena najis lain ke atasnya atau najis itu tidak dibasahi air. Makruh beristinja menggunakan tulang binatang atau manusia ataupun menggunakan makanan seperti roti, kuih dan sebagainya. Sebagai umat Islam, kita digalakkan menjaga kebersihan diri, pakaian dan sebagainya. Ini kerana menjaga kebersihan mempunyai berbagai-bagai hikmah. Antaranya, menjadikan ibadah seseorang itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentiasa di dalam keadaan suci dan bersih. Memelihara kesihatan kulit dan tubuh badan manusia. Menghindari pembiakan kuman yang memungkinkan merebaknya penyakit. Mendapat keredaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membina keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menguatkan ingatan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam amat menitik beratkan umatnya menjaga kebersihan. Ini kerana kebersihan menjadi pelengkap keimanan seseorang itu. Di samping mempunyai berbagai-bagai hikmah di sebaliknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya sesungguhnya Allah itu cantik dan bersih.
ia amat menyukai kepada sesuatu yang cantik dan bersih. Adik muslimin muslimat, penonton yang dirahmati Allah. Sebagai orang Islam, kebersihan diri, pakaian dan tempat beribadah perlulah dijaga. Ini kerana kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Oleh itu adik-adik, jagalah kebersihan kerana kebersihan juga melambangkan kepribadian muslim sejati. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.